Kembali di layar kaca Anda kali ini pemirsa. Ada Firman Adriansyah tadi. Kemudian kali ini ada Iqbal Rahmatullah. Mencoba penetrasi Dieginho. Oh, diganggu tadi Dieginho. Terjatuh. Apa yang terjadi Dipo Arrahman tadi dengan Dieginho nampaknya. Kita lihat dari tayangan ulang ketika Dieginho. Oh, nampaknya sedikit ditahan ya oleh Dipo Arrahman dengan tangannya tadi. Nah, dia eksekusi bola mati kali ini yang diberikan wasit pada Bintang Timur Surabaya. Nampaknya memang pemain dari Radet FC ini wajib untuk sedikit lebih waspada. Memang tujuannya baik untuk melakukan pertahanan, untuk melakukan defensif, namun jangan sampai merugikan tim tersebut. Galo kali ini bersiap untuk mengeksekusi bola mati. Akankah Galo atau Dieginho yang melakukan eksekusi? Kita masih menyaksikan eksekusi bola mati dan bersiap pula di sana. Akankah Galo? Galo bersiap di sana. Oh, fantastico. Satu kesempatan lagi-lagi ditambahkan. Dan kedudukan sementara unggul. Sementara 2-0 Bintang Timur Surabaya atas Radit FC Pontianak. Menggunakan kaki kirinya. Cantik sekali. Sangat akurat. Sangat presisi. Untuk menghujam jantung pertahanan yang dijaga oleh kiper segar bangkit tadi di sana. Dan keunggulan sebentar. Satu pemain di sana ada Bagas. Untuk Boy. Oh, bersiap untuk Boy di sisi kiri. Lepas saja. Segar bangkit. Maksudnya oh, terlalu full power kepada Rizal Mustafa tadi maksudnya. Syauki. 1-2. Runtuh Boy bersiap di sisi kirinya. Syauki ke sisi kanan. Maksud hati ingin diberikan kepada. Lepas. Miss tadi. Mario Pangestu. Gak dari tangan ulang. Cukup baik penyelamatan lagi-lagi di Dieginho. Penetrasi. Lepas kembali. Keluar saja. Timur coba penetrasi Anton Cahyo. Anton Cahyo kepada sisi kanan tadi. Rizal berbahaya. Dieginho segar bangkit masih cukup pula. Oh, penetrasi berkali-kali. Serangan dua kali. Yang pertama dari Dieginho dan juga yang kedua dari Firman Adriansyah. Namun serangan kedua Firman Adriansyah masih salto tadi, mencoba salto. Mudah saja pada di sisi tengah lapangan dibandingkan di depan mulut gawang. Runtuh Boy, sisi kanan. Runtuh Boy, mudah saja diintersep. Belum keluar, kali ini serangan balik. Kali ini dari Rizal Mustafa. Masih Rizal, sisi kanan. Masih Radit. Akankah menjadi satu kalkulasi gol? Cukup baik tadi, lepas saja. Menggunakan dari Nazil tadi. Kita lihat dari sisi kanan. Terlepas.